Warga Indonesia sedang diributkan perihal harga Pertamax naik. Belum kunjung reda, masyarakat dikagetkan ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengabarkan bahwa harga BBM jenis Pertalite akan mengalami kenaikan harga. Tak hanya itu, menyusul gas LPG 3 kg juga direncanakan akan mengalami kenaikan harga. Dilansir dari Kompas.com, Luhut menyampaikan rencananya tentang kenaikan harga Pertalite dan gas LPG 3 kg. Kenaikan harga tersebut direncanakan akan dilakukan secara bertahap. Seusai kenaikan harga Pertamax pada 1 April 2022, rencananya kenaikan harga Pertalite dan gas LPG 3 kg akan direalisasikan pada bulan Juli dan September mendatang. Luhut menyampaikan jika gas LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan harga sejak 2017. Meski tetap mendapat subsidi, namun pemerintah tetap akan menaikkan harga gas LPG 3 kg. Meski sudah memberi bocoran, namun Luhut belum membeberkan berapa besaran kenaikan harga Pertalite dan gas LPG 3 kg. Seperti yang diketahui, mulai 1 April 2022, pukul 00 waktu Indonesia Barat, harga BBM jenis Pertamax resmi naik. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.